proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.